Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ini saya ngeliput Reni Rio Nanam Bahar Jogja Seluk Dompelan ya. Ini Reni Rio masih tahap proses penggenduan ya, alias pembungkusan karung. Ini sebenarnya bahannya banyak banget, bosku, seperti ini ya. Tapi sama Reni Rio ini tidak dibikin video ya. Soalnya lagi PPKM, jadi nggak boleh berkerumun sama orang-orang banyak, katanya gitu, jadi nggak dibikin video ya, bosku. Ini kemarin tuh banyak yang nanya soal si Yanci, bosku. Ini Yancinya seperti ini ya. Ini sebentar ganti kamera depan ya. Ini tanaman si Yanci ini dulunya itu dikasih Pak Tekad ya. Ini bisa dibilang nih si Yanci as manis, bosku. Ini belum ada 1 tahun sudah amat sangat rimbun, dan kemarin-kemarin itu buahnya amat sangat banyak, tapi sudah dipetik sama kawan-kawan. Seperti ini bunganya. Bisa panjenengan lihat, ini dulu itu dikasih sama Pak Tekad ya. Bonggolan, dikasih bonggolan gitu, bosku. Buahnya kalau matang seperti ini si Yanci manis. Rasanya seperti buah belimbing yang segar ya. Seperti ini ya. Sementara yang di rumah, yang di dalam pot itu dulu saya beli. Ini yang masih muda seperti ini. Sementara yang di dalam pot yang kemarin dibongkar sama Reni Rio itu dipindah ke media itu, ke media yang lebih besar, diganti media itu. Dulu saya beli harganya 30 ribuan kalau nggak salah. Pokoknya 20 ribu apa 30 ribu gitu ya. Dulu masih kecil, bosku, sangat-sangat kecil. Ini buahnya kemarin itu sangat banyak. Kemarin-kemarin itu sebenarnya sangat banyak dan banyak yang rontok. Tapi pas saya makan ternyata manis, terus kemudian banyak yang jadi suka ya. Sementara ini pohon yang katanya pohon sungon yang waktu itu daunnya seperti ini, nanti mau dicoba okulasi sama tanaman yang lain ya. Ini batangnya segini, bosku. Mungkin selengan sepergelangan tangan orang dewasa ya. Ini buahnya. Oke, sementara ini yang ditanam di depan pot yang ada di halaman. Secara kesuburan lebih subur yang diliarkan ya. Kalau ini daunnya itu menguning, tapi ini buahnya lebih manis, bosku. Ini di antara si Yanci-Yanci yang lain itu buahnya ini yang paling manis. Ini dulu yang saya bilang ya, saya beli. Terus ini dikasih pot. Ini akarnya itu sudah penuh di pot ya. Jadi tiap bulan itu harus diganti, dipotong dan diganti gitu ya, bosku. Jadi kemarin yang nanya apakah buah si Yanci biasa berbuah di pot, jawabannya adalah bisa, bosku.